Hadirin yang kami muliakan, seperti yang dinyatakan oleh Al-Quran dan sekaligus persaksian para sahabat beliau, panutan agung kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berakhlak sangat mulia. Abdullah ibnu Mas'ud pernah memberikan sebuah informasi. An Abdullah ibni Mas'udin qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bita'anin wala bila'anin walal fahisil badi. Dari Abdullah ibnu Mas'ud ia berkata bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat, berbuat dan berkata-kata keji serta berkata kotor. Hadirin, sejalan dengan itu Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas ibnu Malik yang berkata, An Anas ibni Malik qol, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababan wala la'anan wala fakhasan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya tidak keji dan tidak kasar, bukan tukang melaknat dan tidak suka mencaci maki. Hadirin yang kami muliakan, Imam Bukhari juga meriwayatkan pernyataan Masruq radhiyallahu an yang mirip dengan pernyataan Anas. An Masruqin an Abdullah ibni Amrin qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum akhasinukum akhlaq wa lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam fakhisan wala mutafakhisan. Qala Abu Isa, hadha hadisun hasanun sahih. Dari Abdullah ibnu Amr, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang terbaik di antara kalian ialah orang-orang yang paling baik pekertinya. Dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang keji dan suka bicara kotor.